Hey, what's up, brother and sister? Welcome to my channel, Shami City Boy here. I'ma kick back when you fake like that. 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 Okay, gang. So, kata kita pada kali ini kita nak buat apa? Kau nampak tak sekarang kita kat mana? Kita kat rumah baru lah, Man. Aku kat rumah baru kita orang. So, sekarang ni apa benda yang aku nak buat? Sekarang ni aku nak keluar bersama Nazrul. Kanda belum balik lagi. Kanda tak tahu dia pergi mana semua. So, sekarang ni aku dan Nazrul, kita orang punya tujuan nak pergi ke IOI City Mall. Nak pergi ke satu kedai ni yang memang hari tu kita dah book TV RM8,000 kita orang. Saya kena bagi tahu awal sebab saya memang hidup memang saya riak. Memang saya memang nak berjaya pun untuk riak juga. So, RM8,000 TV saya tu untuk dapur saya. Sebab dapur saya macam kosong, saya tak nak tambah kabinet. Sebab tambah kabinet macam segabut. So saya nak tambah TV untuk dapur saya. So sekarang ni Nazrul akan teman saya pergi ke IOI tengok TV. Kalau ada stok kita grab, kalau tak ada kita kena pre-order TV yang mahal macam tu, okay? So tanpa melengah masa, saya yang orang kaya, saya minta dia dulu, undur diri dulu. Assalamualaikum. Okay, tanpa melengah masa, jom kita pergi ke IOI City Mall sekarang. Let's go. Alright gang, so sekarang ni kita orang baru masuk IOI and Nazrul nak try apa? Nak try, bukan. Aku dah try dah. Bukan, but first time? Bukan. Oh, sebab kau ambil 20-21 sebab nombor. Selalu aku macam grey lobster. Macam mana ada aku number lah. Betul lah, macam aku inari. Macam baru nak try. Nah, dia inari lobster. Tentu. Sekarang ni aku bukan, aku bukan nak buat video nak tunjuk sangat muka kau pun. Kau tolong lah. Aku harap bila kalau Amoy ni tengok konten aku, dia boleh follow aku ke apa. Amoy ni je, Amoy ni je aku janji aku notice dia lah. Ya. Yeah. Aku selalu tadi comel. So sekarang kita nak jalan. Okay. So, sebelum kita nak pergi ke kedai TV, kedai elektrik semua tu, kita nak makan dulu sekejap, ambil-ambil makanan sikit. Lepas tu baru kita naik atas, kita check TV apa yang ngam untuk rumah. Let's go. I'm in a race that everybody's chasing fast. They wanna be that someone on the screen at last. They ain't looking inside for their needs in life. They wanna be like by everybody in sight. But trust. Okay, so sekarang kita on the way ke naik ke atas. Memang dah. Dia mau panggil pelang. Okay, so sekarang ni kita nak naik atas, nak pergi kedai elektrik. Okay. Nak servis TV. Oh, nak beli TV. Nak beli TV lah. Wah. Fikir aku ni apa? Cokiang sangat ke? Cokiang. Kita tengok, kena tengok atas TV lah. Kalau TV macam mana lagi. Ha, betul. Sama, and at the same time kita nak tengok juga peti ais. Kalau peti ais ni mampu milik, kita belilah. Okay. Kalau tak mau milik, faham? Tanda jom muka. Masalahnya. Masalahnya tak tegur lah. Apa salah tegur dia? Ha? Apa? Apa? Dia tak tegur lah. Dia kan sama Islam. Kita tegur lah kan. Sama Islam. Dia lecah-cah. Dia sengit-sengit. Orang tak senyum kat dia pun. Eh, Mat. Kalau aku sengit, maksudnya time tu, aku tengah menganjing dia. Macam tu lah. So, sekarang ni, kita masih lagi on the way ke atas. Nak pergi kedai TV sebab kita orang itu ada survey kat TV tu. Tapi tak tahu lah, TV tu still ada lagi ke tak. Sebab itu tinggal, memang tinggal satu je TV tu. Kan, size. Kalau yang tinggal satu yang ada stok dalam stok ni kan, banyakkan lah ke TV-TV murah lah. Tak ada. Yang ni 80 inci. Saya cakap lah, saya nak TV ni. Sorry, TV ni terlampau mahal. Kita orang terpaksa pre-order. Dia cakap, tak apa lah, seminggu lagi saya sampai. Custom, kan, custom. custom 80 something 80 something inci macam tu lah. Lepas tu, aku cakap lah dekat TV tu, aku nak buat wallpaper. Aku tak nak TV tu macam kosong kan. So, permukaan frame tu ada parts kawan. Macam tu, bijak. Doodle lah, doodle. Kawan doodle. Eh, bila dah main doodle-doodle ni, aku takut salah sebut. Lagi bunyi lucah lah lagi kan. So, so kita nak sampai dah. Okay, jom kita masuk dalam kedai dulu sebelum kita pilih TV. Okay, let's go. Bro, kita ada problem. What bro? Kita ada problem. Sekarang ni TV kena pre-order. TV yang kita order 80 inci tak sampai. Maksudnya betul-betul custom lah kan ni? Betul-betul custom. Yang kali ni kan main-main je tadi. Yang kali ni kan main-main. Hari tu ready stock. Itu hari ni kena tunggu pula. Mat, tapi bukan kejap-kejap dia kata. Sebab sekarang cuti di Bali. Lepas tu? Lama juga tu. Tak sampai. Macam mana? Kita nak pergi tengok kedai lain ke sana? Kita try kat IOI ni juga. Kita tengok kedai lain dulu. Kalau tak, lock. Okay.
Aduh, nak nangis lah. Tak ada pula stok. Okay, tak apa. Jom. Let's go. Siapa tegung kau? Tak tahu, aku tak kenal. Tiba-tiba cakap aku kenal dia. Ya, kita betul-betul tak kenal. Eh, siapa ni ya? Siapa ni? Eh. Weh, sumpah weh. Aku ingat kau member. Jom bodoh, buat malu. Buat malu gini. Siapa dah? Eh. Siapa ni? Siapa peluk-peluk? Eh, dua orang ni masalah sikit. Okey bang, sekarang ni kita tengah masalah. TV habis stop. Abang rasa kedai elektrik mana lagi ada kat sini? Banyak lagi. Ah, batal, batal, batal. Buat meletak. Kau memang kuat meletak kau eh. Hawa-hawa. Ini semua aku dapat lah. Okay, mana? Bawah tu. Tak jumpa kedai aku. Nanti nanti yang tak tahu siapa dia ni, kita tak kenal lagi ni. Tak, betul. Tak, kalau nak berkenalan boleh. Tapi kalau saya saja buat kenal, tak nak lah. Abang yang nak ambil gambar, kata. Abang yang nak ambil gambar. Okay, ambil gambar. Saya. Aku select kan nak bergambar dengan aku pun. Ang yang buat tak tahu. Muka kau seram tu. Takut. Tak, eh. Serius dia. Mana nak jumpa yang kedai-kedai yang mahal? Sebab mu. Tengok macam RM10,000. Bukan level, bukan level lah. Banyak dalam tu. Mana? Banyak. Dah check dah tadi. Semua murah. Murah. Kak, mana boleh mahal kat dalam ni? Ah, bagi lah. Okay. Siapa tau berada ni? Goyang apa? Kau yang goyang. Sama tak balik. Dah lah kau. Malah aku. Eh, untuk pengetahuan korang yang kau beli baju era dan kota dulu, inilah. Inilah. Dia tak jaga pun. Dia tak jaga, dia ambil stop lah. Inilah, ambil stop. Dia banyak mengelak. Dia tak jaga pun. Dia tengah cacar awet. So guys, jom kita pergi cari kedai TV yang baru. Let's go. Alright guys, so kita nak jumpa satu lagi kedai dekat bawah ni. And, bro? Sebab aku tengok dekat sini, dia punya barang-barang ni macam lagi murah. Bukan lagi murah lah. Kalau barang rumah, barang rumah maybe IKEA murah lagi lah. Tapi kalau barang elektrik, sini. So tapi tadi kan kita cari beli mahal. Ha? Kita nak cari beli mahal. Ni? Ha. Untuk dapur je. Oh, untuk dapur. Sebab aku tak, yelah riak-riak kita pun at least kenalah saving juga untuk masa depan. Untuk dapur, maybe kita akan ambil untuk size 60 inci. Dapur. Yang untuk. Oh, maksudnya TV tu untuk katakan dapur. Dapur sebab yang ni kan pre-order 80 inci, okay, aku cakap tak sampai lagi. Alright, okay, okay. So untuk dapur 60 inci. Toilet lah satu, toilet. Toilet? Oh. Toilet, aku rasa aku nak kena masuk speaker. Speaker. Sebab bila dekat lubang jamban tu ada speaker, masuk lah. Everyday shuffling, boom. Keluar terus. So memudahkan kerja kita, bila remix masuk, beat masuk, keluarlah. Kita kena lagu lain juga lah. Lagu apa pula? Ha? Lagu apa? Lagu lagu apa lah? Kita tak tahu lah. Kita tahu. Wah, angkat. Inilah Nazrul guys. Dia akan nampak baik je. Okay? So sekarang ni kita jom. Kita pergi kat belah-belah TV. Atau ada yang TV baik-baik, ada yang murah. Kita grab terus. Let's go. No. Survey je. So sekarang jom kita pergi belah TV. Let's go. Alright, so tadi masa kita orang jalan-jalan, lalas terjumpa satu TV ni. Kita orang dah tanyakan macam mana dengan sistem dia semua. And dia sendiri cakap memang ngam gila spek dia. Spek dia ngam, sizing dia pun ngam untuk letak kat dapur. Yes. RM1,200. Kau ni aku bukan tak boleh nak beli. Kan, tak nak lah beli. Kalau TV-TV jangan turun, aku takkan buat konten tu. Kata baju hijau. Ya Allah, aku dah cakap jangan riak kan. Okay, kau buka sekarang, buka sekarang. Yes, yang ni. Nampak tak safe tu. Maksudnya baru lepas promotion. Okay. So sekarang ni, inilah TV untuk dapur kita orang. Sizing ni 55 inci. And Android TV. Philips, by Philips. So sekarang ni, kita orang memang nak grab. Bukan Phoenix. Nak baby yang baru lepas kahwin je. So sekarang ni, kita orang akan grab TV ni, bawa balik. Kita nak tengok macam mana reaction dia bila tengok kita orang beli TV. Let's go. So guys, untuk aircon, maybe kita orang akan tambah satu lagi. Sebab aku rasa tak cukup sejuk untuk dalam bilik kita orang. Bro, nanti kita orang tengok aircon apa boleh mahal. Ambil. Untuk murah kan? Tak apa, kalau murah, maybe kita orang akan tengok aircon tempat lain. Okay, cukup.
Alright guys, so sekarang kita kat depan rumah dah. Okay, tapi aku tak boleh nak masuk basement lagi. Aku tak boleh nak callkan dia lagi masuk basement sebab dalam tak ada line. So kita terpaksa call kat luar. So sekarang ni kita callkan dia dulu. Kita nak cakap kita dah sampai. Dan kita nak cakap kita beli barang banyak lagi. Sebab dia dah jenis yang orang tua kan, suka membebel kan, bazir lah apalah. So kita nak bagi dia lagi panas kan, bagi dia lagi rasa macam dia agak kecil ni kan. Nasib baik ada dekor bersama Nas. Okay, so kita nak tunggu reaction kan dia bila tengok kita beli TV macam ni. Okay, kita call kan dia. Hello. Hello, Mat. Aku dah sampai bawah. Aku beli barang banyak ni. Ya, aku tunggu bawah ni. Aku kat TV dekat tau baru ni. Kau turun bawah sekarang. Aku ada beli benda yang kau tak suka ni. Nanti kau tengok lah. Kau jangan marah tau. Sehari ni mood dia macam nak cakap manji tak manji. Dia macam miau-miau sikit. Menyampah bila muka apa miang? Bila muka berbulunya tu. Lepas tu nak okay. Dia biasa sudah kan. So jom guys, kita masuk. So nanti kita sambung kat dalam. Kita tengok reaction kan macam mana. Okay, let's go. So guys, so kita still lagi tengah tunggu kekan dia untuk turun bawah. Takut dia marah amat. Sebab dia tak kasi beli TV. Dia kata aku bagilah aku balik temeluh ambil TV 34 inci aku. Mat, bukan aku tak nak ambil. Bukan aku nak rendah-rendahkan kau. Tapi kita ni Mat, kita ni tak boleh. Kita ni Hang je. Kita ni kan cakap apa Mat? Ini untuk dapur je Mat. Untuk dapur je. Takkanlah nanti nama Jason lah. Takkan untuk dapur je aku nak pakai 34 inci. Come on, untuk dapur dia 55 inci. Okay, untuk hall kita nanti kita akan buat konten lagi 2 minggu sebab nak tunggu pre-order. Tu. So guys, lain jadi ni. Okay, kita tunggu reaction sekarang dah. Jom. Okay guys, so sekarang kandu memang dekat depan mata saya sekarang. Tengoklah aku dia apa. Gila kau. Aku dah agak lah ni. Agak. Aku si bodoh ni mesti dia beli yang benda paling nak sekali. Aku beli. Ya, aku tahu kau akan beli. Ya. Okey. Aku plan TV ni aku okey, berapa inci? Aku expect 40 inci. 55. Tapi sorry, aku nak cakap. Bukan untuk hall. Untuk dapur kita. Dapur saja 55 inci sebab aku dah order tadi dapur 80 inci untuk kita punya hall tapi tak ada ready stock. Custom. Kita kena custom yang kat frame tu. Frame mana? Frame kat TV tu aku letak pas kawan sebab tu kena custom. So ini aku cakap tak apa takkan tak balik tangan kosong. Ini semua untuk bil api, bil air semua. Letak kat sini. Okay. Bukan papan putih. Letak kau. So sekarang ni inilah surprise untuk kau. Hari ni aku beli guys. Sebab aku tadi pernah dengan Nazrul. TV aku suka tapi surprise ni bukan motor aku. Bukan motor kau. Betul lah. Sebab kau daripada lagi tu TV. Bagi janji PS4 kau cucuk. Okay. Yeay. Duit kau? Duit lah. Banyak kau melabur. Tak apa, untuk kita juga kan. So jangan tengok benda-benda yang langgar. Kalau benda-benda yang macam agak-agak ada masyarakat, aku yang dapat dosa. Okay, kita kena tengok TV hari hijrah lepas ni. Okay. So guys, dong. Kita angkat TV, bawah atas. Let's go. Hah? Petiah. Bukan petiah, kita TV tu. Petiah. Wah, wah, kau. Memang kau tukar bin dulu nama bapak aku dulu. Memang semua benda aku nak kena tukar kau tukar. Hah? Petiah es tu kau. Aku pula petiah rumah aku settle cuma benda. Kau buat apa? Hah? Oh, kerja nak deko je. Aku deko. Oh, petiah es aku pun tahu nak tak mana. Wah, kerja nak deko. Aku. Barang deko lagi mahal. Ya ke? Dah, jom. Takkan nak kena ajar lagi tekan pause. Penat lah macam ni. Cepatlah pendek. Shaming tak tu? Tak. Tunjuk dia baik, Alright guys, so sekarang kau masak ni sesuai kan? Cuma dia boleh happy. Tak, kau tak kena sebelum video. Betul. Ini sebenarnya konten untuk surprise Syahmi. Maksudnya kau kena happy. Yang beli sebelum aku. Sepatutnya kau kena happy. Surprise. Masalahnya aku tak banyak high macam kau happy. Lagi surprise. Sampai enak lah.
So sekarang ni kita dah, dah balik rumah, dah kemas rumah tamu semua. Okay, and Najwa pun tadi dah set up tempat. So sekarang ni apa yang kita nak buat, kita nak buka TV. TV ni kita bagi tahu awal, TV ni sebenarnya untuk dapur sahaja. Okay. Not 99 ha. Salah, 25. Okay, so sebelum kita nak tunggu TV yang harga RM15,000, 80 inci kita yang custom tadi tu, kita orang terpaksa pakai TV dapur ni untuk ruang tamu kita orang. So, tanpa berlengah masa, korang mesti bosan tunggu lama-lama kan? Kita ambil. Banyak tak yang tak kalah. Banyak tak yang tak kalah. So guys, inilah rupa TV kita orang, TV dapur. So kita orang layan dulu sebab apa benda yang kita orang nak, kita orang dah dapat. So malam ni kita orang akan enjoy dulu the movie. Sebelum tu memang tak nak buka universiti ni. Tak nak. Tunggu TV 80 inci kita sampai baru buka. So guys, minta maaf kalau sepanjang konten ni terkasa wasit di sini dengan sama daripada pihak. Harap dapat dimaafkan. Sehingga kita jumpa lagi di next content. Jaga diri, jangan makan, jaga solat. Jaga diri anda untuk saya. Assalamualaikum, bye-bye dan siap. Jaga diri anda untuk saya.